saya Hardi, Classic Car Interior. Nah, hari ini kita lagi mengerjakan Honda HR-V. Itu dari Gresik, Honda HR-V tahun 2019, guys. Tuh, dari Gresik. Beliau sampai datang ke Hardi Classic Car Interior yang ada di Jalan Raya Pekayan nomor 26. Itu beliau sangat mempunyai inspirasi interior, tapi dia mau dikerjakan oleh tim Classic Car Interior. Nah, Honda HR-V ini ownernya ada di sebelah sana, lagi menunggu. Lagi menunggu dari pagi, guys. Dan akhirnya setelah ditunggu satu harian, selesai juga dan nanti kita akan melihat interiornya. Ayo. Wow, sangat kejreng sekali, guys, untuk warna merah dan perpaduan dikombinasikan dengan warna hitam. Di sini panel-panelnya itu kalau untuk 2019, di sini juga udah warna hitam sebetulnya. Tapi kita harus kontraskan dengan nuansa interior. Karena nuansa interior kita konsepin dengan banyaknya warna merah dan kita harus ganti dengan warna merah biar ada tampilan lebih beda, guys. Oke, untuk dashboard. Di sini kalau untuk HR-V itu rata-rata dashboardnya ada panel originalnya putih dan sekarang juga kita ganti dengan nuansa warna merah. Nah, di sini plafon kita kerjakan dengan nuansa merah sama hitam karena beliau itu sebetulnya waktunya hanya satu hari, jadi kita nggak bisa panel gini, kita nggak bisa coloring, jadi nggak keburu. Kemudian mungkin akan dicopot mau dikirim ke Classic Car Interior, guys. Oke. Nah, di sini itu modelnya sangat simpel dan sporty. Untuk materialnya sendiri menggunakan kelas premium, tapi material sintetisnya, guys. Nah, itu dia untuk Honda HR-V yang tahun 2019, itu dari Gresik, Jawa Timur, guys. Alright. Nah, kalian yang mau konsultasi bisa langsung datang ke Classic Car Interior yang ada di Jalan Raya Pekayan nomor 26, Bekasi. Nah, karena pemasangan nggak selama pemakaian, jadi pemasangan hanya satu hari, yang penting kualitasnya terbaik. Kalau untuk pemakaian bisa bertahun-tahun, guys. Alright, terima kasih udah melihat YouTube channel Hardi Classic Car Interior. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Thank you.